Berbagai cara dilakukan pedagang tahu tempe di pasar atas Kota Cimahi untuk menghindari kerugian atas imbasnya kenaikan harga kacang kedelai. Selain menaikkan harga perbungkusnya sebesar Rp500, pedagang juga memperkecil ukuran tempe dan tahu yang dijualnya. Di sisi lain, kenaikan harga tahu maupun tempe ini dikeluhkan para ibu rumah tangga yang harus menambah uang belanjanya. Untuk 500 naik untuk satu bungkus atau gimana? Iya, per satu bungkus. Dari harga 5.000 jadi 5.500, jadi 3.000, 3.500. Kalau sama untuk tempe juga? Kalau tempe enggak, kalau tempe ukurannya paling dikecilin. Karena susah juga ya, timbang gitu paling. Nah, saya penyuka tahu sama tempe ya, jadi lumayan. Jadi harus agak mengeluarkan uang lebih. Kenaikan harga tahu dan tempe ini akibat mahalnya bahan dasar pembuatan tempe dan tahu, yakni kacang kedelai impor. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan.